terkait dengan kegiatan operasi ketupat ini merupakan pengamanan Idul Fitri yang lain dibandingkan 2 tahun yang lalu, sehingga minat masyarakat untuk melakukan mudik sangat luar biasa, sehingga dikhawatirkan akan terjadi penumpukan orang maupun kendaraan yang melintasi wilayah Probolinggo menyebabkan salah satu jalur pantura. Oleh sebab itu, operasi ketupat yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 28 dimajukan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan sejak tanggal 22. Jadi saya minta rekan-rekan sudah mulai ditempatkan di pos-pos pengamanan yang memang sudah disiapkan dalam memantau arus mudik.